ada di antara lelongan yang saya pernah lihat. Hartanah tersebut sebenarnya berada di Kedah. Tetapi lelongan dijalankan di High Court Kuala Lumpur. Saya tidak tahu mengapa, tapi it was the case where the property terletak di Kedah dan lelongan dibuat di Kuala Lumpur. So, itu akan definitely akan mengurangkan tahap competitiveness untuk bila melibatkan pembida-pembida. Saya kena bertolak dari Penang, dari Kedah ke Kuala Lumpur mahkamah untuk membida. Tetapi online version ini telah pun menidakkan the competitiveness tu telah pun ditambah dengan wujudnya online version ini. So kita memang boleh lihat dari kerana tersebut. Satu lagi nya kalau kita boleh lihat, walaupun tinggal di tempat yang sama, mungkin lelongan dilelangkan di Pulau Pinang, hartanah pun di Pulau Pinang. Untuk kita bergerak, kalau Syamilah, saya rasa Syahdan pun boleh faham, kita berada, kalau kita duduk di seberang perai dan kita nak bertolak ke sebelah sana, kalau on that particular day day itu ada accident ataupun ada kenderaan rosak di tengah jalan dan sebagainya, traffic jam, you have missed the boat. So sebelum masa pendaftaran itu sebelum pendaftaran itu ditutup, kita memang tak sampai lagi. So saya rasa itu dapat memudahkan pergerakan kita itu dapat dimudahkan dengan adanya konsep online bidding atau online auction. Saya setuju dengan apa yang Syamil cakap tadi. Syamil, apa pandangan Syamil? Apa perbezaan dia? Adakah ianya masih lagi sama? Ataupun ada benda lain yang kita boleh lihat? No, benda ini sangat ketara di dalam this aspect. Apa dia, Syamil? Okay, so seperti yang Syamila cakapkan tadi, masa untuk traveling time is taken kalau kita perlu menghadirkan diri di dalam mahkamah. So physical presence compared to duduk di mana-mana saja, selagi ada komputer, ada smartphone, you boleh membida. The other thing which is close to that would be kita ingin mendepositkan 10% harga rizab daripada harga rizab tu. Kalau kalau auction, if we are using the old method of auction, which is we are still using physical presence, then saya perlu membawa bank draft tersebut dan pergi ke tempat tersebut. So again, masa traveling, okay. Tapi kalau kita buat melalui live, melalui e-lelong, then kita perlu mendepositkan harga 10% harga rizab sehari sebelum tarikh auction tu di mana-mana mahkamah yang berdekatan. So seperti yang Jiwan bercakap tadi, you can be in Kedah but your auction in Kuala Lumpur, but I masih boleh mendepositkan bank draft saya di mahkamah Kedah. Am I right to say that? Yes. Yeah. So that's a big difference, perbezaan yang memang ketara juga. So macam Syamilan bercakap tadi, kita perlu menghadirkan diri, satu di mana-mana saja kita boleh membida. So it's the same. Saya perlu membawa bank draft tersebut di menghadirkan diri dengan bank draft tersebut. So it's time consuming. Okay. Then as opposed to membida di mana-mana saja, saya menjimat masa sebab saya boleh pergi menghantar bank draft itu di mahkamah Kedah. Walaupun auction saya adalah di Kuala Lumpur. So another major difference. And I agree with Syamila. E-lelong berlaku pada masa ini. Masa we are all going through a very pandemic situation. Tak tahu sampai bila, tapi ini adalah masa yang paling sesuai untuk kesemua future bidders mempelajari cara membida online, because this is something which will go on for a very long time. Okay,
And I think semua pernah mendengar pun sekarang mahkamah pun semua online. You know, so hearing of cases pun online. Kita membuat meeting pun melalui Zoom. Kita menjumpa anak guam kita pun Zoom meeting. Alright, so I would say that e-lelong or e-bidding or it's something really important that setiap orang yang memang kalau tidak pandai guna komputer pun kena belajar juga, because this is how it's going to be. Yeah, this is the new norm, Sharon. New norm. Yeah. This will continue further. Dan apa yang akan berlaku ialah oleh kerana adanya peluang untuk membida dan peluang untuk membeli hartanah pada harga yang menarik, kita terpaksa ataupun kita mesti bersedia untuk belajar. Satu lagi pengetahuan, especially dalam bidang IT, tidak kira umur. Okay? So kita dah tahu, satu, kita tidak payah untuk bergerak dari satu tempat ke tempat lain untuk membida pada hari tersebut. Keduanya, deposit boleh dimasukkan, perlu dimasukkan pada hari bidaan untuk lulungan fizikal, manakala online kita boleh masukkan sehari sebelum di mana-mana mahkamah terdekat.